Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Kurop Channel. Masih dalam edisi video ikan gapi. Kali ini saya mau sortir, mau memisahkan antara jantan dan betina jenis ikan gapi jenis Blue Moscow. Usia kurang lebih 2 bulan teman-teman. Sebetulnya ini saya telat sortir teman-teman. Harusnya saya pisahkan antara jantan dan betina itu di usia 1 sampai 1 setengah bulan ya teman-teman. Kenapa harus disortir, harus dipisah antara jantan dan betina di usia 1 sampai 1 setengah bulan teman-teman? Karena untuk menghindari kawin dini yang nantinya akan menghasilkan keturunan yang kurang bagus atau kurang berkualitas teman-teman ya. Mari kita lihat teman-teman. Alhamdulillah banyak teman-teman. Nanti saya masukkan ke dua tempat ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah banyak teman-teman. Ini kurang lebih ada 50 ekor ada ini teman-teman. Oke teman-teman, ini ikannya yang tadi saya ambilin dari keranjang ya. Nanti ini mau saya pilihin yang saya ambilin yang betina ya teman-teman ya, karena lebih banyak daripada jantanan. Oke teman-teman, kita mulai ambilin yang betina ya teman-teman. Seperti yang di video yang lalu, betina cenderung tidak berwarna ya, dan jantan ini terlihat berwarna teman-teman. Nah ini satu pasang, ini jantan sama betina teman-teman. Di usia 2 bulan kurang ini sudah terlihat jenis ininya ya, antara jantan dan betinanya teman-teman. Alhamdulillah ini banyak sekali teman-teman ya. Semoga ini sampai besar hidup semua. Tapi sayang kebanyakan betina ini teman-teman. Padahal saya lebih suka banyakkan jantanan teman-teman, karena untuk saya masukkan ke akuarium tank tuh lebih indah kelihatannya teman-teman. Ini sangat mudah sekali teman-teman untuk membedakan antara jantan dan betinanya untuk jenis ikan gapi Blue Moscow ya. Kita lihat dari warnanya saja sudah ketahuan. Nah, tuh teman-teman.
Oke teman-teman, sepertinya ini jantanan semua ya. Yang betina sudah saya pisahkan semua ya. Akan tetapi ada warna jantanannya yang warnanya yang kurang pekat ya teman-teman. Ini masih ada satu lagi teman-teman. Tapi ini sepertinya ini jantan teman-teman. Cuman kurang warnanya kurang bagus ya. Oke teman-teman, itulah cara saya sortir cara memisahkan jantan dan betina ikan gapi di usia 2 bulan kurang ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai ternak ikan gapi ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.